yang boleh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Buletin Didik edisi khas. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Pastinya perbincangan malam ini dalam tempoh 30 minit, kami ingin bawakan perhatian penonton di Didik TV KPM ini untuk kita melihat tentang perincian dan pembukaan sekolah. Namun, fokusnya pada malam ini adalah pada bahagian pendidikan dan latihan technical vocational di bawah pelan komunikasi pengoperasian sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ayuh saya bawakan anda untuk berkenalan dengan tetamu istimewa kita pada malam ini. Ini dia, saya alalukan kehadiran tetamu istimewa. Ya. Manis berbaju biru hari ini. Silakan duduk, Puan. Okay. Baik, saya mula untuk kita berkenalan dulu dengan tetamu kita. Ini dia Puan Zanariah Ahmad, pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational BPLTV. Betul ya saya sebut, Puan? Ya, betul sekali. Tepat sekali, Rina. Okay. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini dan pastinya juga kita ingin memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan topik kita. Namun sebelum itu, seperti biasa, walaupun berada dalam studio, ya, Puan, kita harus mengamalkan SOP yang ditetapkan. Kita mulakan dengan Puan Zanariah terlebih dahulu untuk mensanitasi tangan. Silakan. Terima kasih. Okey. Dan juga ini adalah perkara ataupun kelaziman yang harus kita lakukan, di mana harus mensanitasi tangan, memakai pelitup muka dan juga pastikan anda mempunyai penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, berbalik kepada topik kita pada hari ini. Saya percaya murid-murid, guru-guru pastinya menghitung hari, membilang detik nak menantikan pembukaan sekolah secara bersemuka. Di mana kalau kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui satu sidang media yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, telah membuat keputusan untuk membuka sekolah dengan bersemuka, namun secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara bermula 3 Oktober ini. Dan ia tidak terkecuali bagi bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, di mana di bawahnya saya difahamkan ada kolej vocational, ada sekolah menengah teknik, kita ada program pendidikan vocational menengah atas PVMA di sekolah menengah harian, program perantisan industri menengah atas PIMA di sekolah menengah harian juga, dan program skim latihan dual national SLDN, yang mana saya percaya masing-masing mempunyai pendekatan dan juga mungkin pengoperasian sekolah yang berbeza. Malam ini, Puan Zanariah pasti boleh berkongsi dengan kami dari segi konsep pengoperasiannya. Silakan. Okay, terima kasih, Puan Rina. Betullah sebagaimana yang Puan Rina sebutkan tadi, memang murid-murid pelajar kita ini menghitung hari. Sebab apabila diumumkan saja dan apabila pihak kolej, pihak sekolah menghubungi para pelajar, para pelajar memang dah bersoraklah. Gembira, untuk memang tidak terkira untuk kembali semula menyambung pengajian. Yeah. Jadi untuk ini, untuk pengoperasian sekolah ini, saya akan mulakan dulu dengan kolej vocational. Yeah. Kerana kolej vocational ini agak berbeza daripada pengoperasian sekolah biasa. Kerana pertamanya ialah kita lihat kepada kolej vocational ini, dia menggunakan curriculum standard kolej vocational. Jadi curriculum standard kolej vocational ini bermaksud dia juga menggunakan sistem semester. Betul. Dia tidak menggunakan sistem penggal, sistem semester. Jadi apabila kita katakan dia sebagai sistem semester, bermaksud semua kelas ini adalah kelas perpesaan. Jadi kelas perpesaan. Untuk itu dan apabila setiap perpesaan ini, kita dapati bahawa untuk kolej vocational ini, kita perlu membawa kembalilah kepada murid-murid ini kepada untuk sistem pengajian. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk terangkan apa yang ada dalam kolej vocational ini. Silakan. Dekat dalam kolej vocational ini, kita terdiri daripada 2 tahun untuk dimasukkan oleh murid-murid lepasan tingkatan 3. Jadi mereka ini 2 tahun yang pertama, mereka akan mengikuti program sijil, iaitu mereka akan mendapat di akhirnya 2 tahun pertama itu mereka akan mendapat sijil vocational Malaysia. Jadi sijil vocational Malaysia ini dikeluarkan oleh lembaga perpesaan, dan sekiranya mereka ini layak, mereka ini akan dapat meneruskan pengajian ke peringkat diploma di kolej yang sama. Okay. Untuk mereka mendapatkan diploma vocational Malaysia yang diiktiraf oleh diakasi oleh MQA, dan juga akan diakhiri dengan 6 bulan akhir tu, semester yang terakhir mereka akan mengikuti on the job training ataupun nanti industri. Baik. Ya.
Jadi untuk itu, apabila kita buka kepada kumpulan pemilik ini, kita akan kolej-kolej vocation ini dia akan mula kita akan naikkan juga secara berperingkat. Sebenarnya kolej vocational ini dia akan memulakan pengoperasiannya juga model secara model penggiliran tapi mengikut peringkat pengajian. Okay. Maksudnya nanti kita akan masukkan dulu pelajar diploma. Kemudian kita akan masukkan kumpulan sijil vocational semester SEM 3 dan kita akan masukkan pada pelajar SEM 1. Okey. Dan mengapa pelajar-pelajar ini kita bawakan kembalilah untuk pengajian ini? Kenapa mesti naik pada 3 bulan 3 atau 4 Oktober ini? Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, setiap kelas itu adalah kelas peperiksaan. Baik. Jadi mereka ini mesti dikembalikan untuk mengikuti setiap semester. Jadi apabila mereka ini dapat kembali kepada pengajian, mereka ini akan guru-guru akan dapat menyediakan mereka secara amali lah mengajar amali. Kerana pengajian di kolej vocational ini dia terdiri daripada 70%-nya adalah latihan amali. Dia memang sebab itu nama dia pendidikan dan latihan. Jadi maksudnya di sini ialah kita berteraskan kepada kompetensi, kepada kemahiran. Jadi sebab itu apabila kita bawa mereka naik ke kolej ini nanti, mereka ini akan menghabiskan masa sepenuhnya di bengkel-bengkel lah untuk menghabiskan program amali mereka untuk mengesahkan tentang amali yang dilakukan. Okay. Jadi dan seterusnya mereka ini akan juga apabila mereka naik semula ni, di setiap akhir semester itu mereka akan menduduki peperiksaan. Jadi sebab itu kita kata mereka dengan peperiksaan inilah akan membolehkan mereka untuk meneruskan kepada semester yang seterusnya dan juga bergraduat. Dan last kali, apabila kita bawa kembali anak-anak ini, semua anak-anak ini akan duduk di dalam asrama. Kita jadikan dia satu gelembung yang selamatlah. Dan pastinya kalau kita lihat kolej vocational mengikut sistem penggiliran, mengikut tahun pengajian. Bagaimana pula dengan sekolah menengah teknik? Baik, untuk sekolah menengah teknik, dia sebenarnya samalah seperti yang untuk yang apa tadi tu? College vocational. Seperti sekolah menengah teknik ini, dia mengikut sekolah seperti sekolah harian sebab dia menggunakan kurikulum standard sekolah menengah. Maksudnya mereka ini tamat 2 tahun pertama untuk mereka akan menduduki sijil peperiksaan Malaysia. Jadi dia sama. Cumanya ialah mereka ini nanti akan kita akan naikkan dulu tingkatan 5. Tingkatan 5 ini akan naik pada fasa yang ketiga mengikut negeri. Jadi fasa yang ketiga ini akan masuk murid tingkatan 5. Apabila murid tingkatan 5 ini masuk ke sekolah menengah teknik ini, semua murid ini akan kita dudukkan di asrama. Mereka ini akan duduk di asrama kerana kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan apabila kita membawa kembali anak-anak ini, kita memang sangat menekankan tentang keselamatan tentang keselamatan anak-anak ini. Jadi apabila semua murid tingkatan 5 ini duduk di asrama, jadi memudahkanlah untuk dia mengikuti tentang pengajian mereka sebab mereka ini akan disediakan untuk menghadapi peperiksaan. Kemudian nanti apabila seperti mana untuk pada, bila masuk pada fasa 4, barulah murid tingkatan 4 ini akan masuk ke sekolah menengah teknik itu nanti. Okey, baik. Kita jelas tentang kolej vocational dan juga sekolah menengah teknik. Namun puan, bagaimana pula bagi mereka yang mengikuti program pendidikan vocational menengah atas PVMA dan juga PIMA ini? Okey. Untuk program vocational menengah atas dan juga program industri menengah atas, dua-dua ini ditawarkan di sekolah harian. Okey. Jadi untuk PVMA ini, murid-murid ini dia juga akan mengambil SPM. Sama juga, maksudnya 2 tahun, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi sama juga seperti yang KBSM yang lain, mereka ini akan tingkatan 5 ini akan masuk pada fasa yang ketiga. Dan juga fasa yang keempat, tingkatan empat akan masuk pada fasa yang keempat. Sama seperti yang diumumkan itu. Begitu juga dengan PIMA. Cumanya, PIMA ini ialah mereka ini akan, dia lebih kepada untuk akan ada dengan penerangan industri. Mereka ini akan duduk
dalam lebih 3 hari di sekolah, 3 hari 2 hari di sekolah dan 3 hari di industri. Jadi mereka ini juga akan naik pada tarikh ditetapkan ni. Kalau macam budak tingkatan 5, dia akan naiklah pada fasa yang ketiga. Dan budak yang tingkatan 4 ni, dia akan naik pada fasa yang 4. Tingkatan 4 naik pada fasa keempat. Dan apabila itu, mereka akan samalah, akan mengikut seperti pengajian yang seperti yang diadakan. Maknanya untuk seperti sekolah menengah teknik, PBMA dan juga PIMA ini, mereka ikut seperti mana yang ditetapkanlah. Maknanya bila tingkatan 5 kelas perpesaan, dia akan naik pada fasa yang ketiga mengikut fasa negeri pemulihan itu. Dan bagi tingkatan 4 dia akan naik pada fasa yang keempat. Okey, baik. Sebelum kita berhenti berehat, mungkin ibu bapa dan juga murid-murid ingin mengetahui bagi anak-anak mereka yang mengikuti skim latihan dual national ini, bagaimana? Adakah masih sama seperti program yang lain? Okey. Baik, untuk skim latihan dual national ini, okey, kita kena tahu dulu apa itu sistem national. Skim latihan dual national ini ataupun lebih dikenali sebagai program perantisan. Maknanya kalau sebenarnya program ini dilaksanakan di College Vocational, dan mereka ini sebenarnya akan mengikuti, di akhirnya mereka ini akan mendapat sijil kemahiran Malaysia pada tahap 3. Jadi untuk ini sebenarnya untuk sijil bagi murid-murid sijil kemahiran Malaysia ini, mereka berada di KV dan mereka ini akan masuk dalam kumpulan yang kedua. Iaitu mereka akan naik bersama-sama dengan pelajar sijil vocational Malaysia semester yang ketiga. Mereka akan naik sekali. Cumanya murid-murid ini, dia akan berada di industri. Biasanya dia akan berada 6 bulan di college dan 6 bulan di industri. Begitulah selama 2 tahun. Jadi apabila dia naik ini, mereka ini akan balik semula ke college dulu. Untuk itu kemudian mereka ini akan berada di industri lah, ikut kepada industri yang ditetapkan itu. Baik, berdasarkan kepada industri itu sama ada dibuka ataupun tidak. Ya, benar. Ya? Baik, jelas di sini berkenaan dengan pembukaan sekolah berdasarkan bahagian pendidikan dan latihan technical vocational. Kita nak berehat sekejap, Puan Zanariah. Selepas ini, kami akan sambung kembali perbincangan dalam Buletin Didik edisi khas di Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Buletin Didik edisi khas pelbagai kursus yang ditawarkan di bawah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET, yang pastinya inilah keterujaan murid-murid kita untuk terus bersedia menghadapi cabaran baru ataupun kerinduan yang ingin mereka mulakan, iaitu pelajaran dan juga pengajaran secara bersemuka. Hari ini kita akan bersama dengan Puan Zanaria Ahmad untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perincian pembukaan sekolah ini. Tapi sebelum itu, Puan Zanaria, saya juga ingin membawa perhatian penonton. Kalau kita lihat, sudah lama murid-murid ini melalui fasa pembelajaran dan pengajaran secara PDPR. Dan dalam situasi pandemik ini juga memberikan satu fasa baharu kepada mereka, dunia baharu, norma baharu pembelajaran itu sendiri. Namun di pihak BPLTV ini, bagaimana kalau boleh dikongsikan tentang usaha untuk memastikan kompetensi murid-murid ini, untuk memastikan kemahiran mereka ini tidak terjejas walaupun ketika pandemik, walaupun semasa PDPR. Okay. Terima kasih, Rina. Sebenarnya kalau kita lihat, KPM tidak ada toleransi kepada aspek keselamatan apabila membawa murid-murid ini masuk untuk bersama pengajian. Dan begitu juga dengan kualiti pembelajaran. Walaupun pandemik, tetapi KPM tidak kompromi kepada dari segi kualiti. Lebih-lebih lagi untuk lepasan kolej vokasional ini, kerana pihak industri telah menggelarkan lepasan kolej vokasional ini sebagai plug and play. Maksudnya apabila dia beri tugasan saja, mereka ni dah boleh membuat itu. Ini menunjukkan bahawa jadi kami perlu menjaga dari segi kualiti kompetensi yang ada pada pelajar-pelajar ini. Jadi untuk itu sebenarnya, jadi kita perlu melihat, meneliti dan segalanya supaya apa yang dihasilkan walaupun dalam keadaan terhad dan pandemik ini, tetapi kualiti kita itu tetap sama. Jadi untuk itu, dalam PDPR ini, kami telah membuat melihat kepada 6 aspek lah, bagaimana untuk kita memastikan kualiti kita ini tidak terjejas lah dari segi kompetensi pelajar ini. Pertamanya sekali, kita akan buat penjajaran kurikulum. Jadi dalam penjajaran kurikulum ini, apabila semasa PDPR, kita akan berfokus kepada teori, untuk teori-teori, dan juga kita akan melihat kepada amali, lebih kurang dalam 40% amali yang boleh dibuat secara simulasi. Di situ kita akan laksanakan. Di sini kita maksudnya belajar secara video dan sebagainya, tetapi murid juga akan melaksanakan secara amali itu secara simulasi, dan yang mana akan dinilai oleh guru mengikut kepatuhan. Kerana untuk kolej vocational ini, kita mesti patuh. Kalau tidak, murid kita tidak dapat dipersijilkan dan kita tidak akan dapat diakreditasikan untuk program ini. Dan apabila nanti apabila persekolahan bermula, maka kita akan fokuskan kepada amali yang selesai tadi itu. Jadi bila mereka naik ini, memang kita akan fokuskan kepada amali. Okey, yang keduanya, kita akan melihat kepada penjajaran jadual waktu. Jadi dalam penjajaran waktu itu, kita akan lihat fleksibiliti dari itu, bagaimana untuk kita laksanakan kesesuaian itu. Jadi dalam kesesuaian ini, kita akan lihat kepada bagaimana kita boleh optimumkan pada sesuatu masa, pada sesuatu bengkel itu, bagi sesuatu aspek yang akan kita laksanakan, kita akan jajarkan. Maknanya di sini, kalau apa yang boleh kita optimumkan dari segi penggunaan masa di situ, kita akan laksanakanlah ikut kepada kebolehan, kepada, sebab itu kita ditekankan di sini, kepada kemampuan guru dan juga kemampuan pelajar. Maksudnya sekiranya di sini kita lakukan, boleh berlaku pembelajaran itu secara online, offline atau offsite. Maksudnya di situlah bagaimana kita akan adjustkan berdasarkan kepada waktu itu. Jadi dalam PDPR ini memang kita akan lihat kepada ketiga-tiga perkara ini. Kemudiannya kita juga akan lihat kepada, kita juga membekalkan anak-anak ini, pelajar-pelajar kita ini dengan garis-garis panduan. Jadi kita membekalkan garis panduan tentang pembelajaran dalam norma baharu. Jadi mereka tidaklah dia tertunggu-tunggu, dia boleh ke tak boleh. Jadi dia nampak jelas apa yang patut mereka laksanakan, bagaimana pemakahannya, bagaimana penilaiannya, bagaimana pentaksirannya, itu juga akan diterangkan pada pelajar-pelajar ini. Kita juga memberikan garis panduan tentang on the job training dalam norma baru. Sebab untuk kolej vocational ini, di akhir nanti, di akhir 6 bulan yang terakhir di peringkat diploma, mereka ini mesti menjalani on the job training, yang mana itu juga merupakan kepatuhan kepada program diploma itu.
Jadi di sini juga kita sentiasa mematuhi kepada syarat yang dibekalkan oleh pihak MQA. Di situlah kita akan memberikan apakah patuhan yang boleh untuk kita laksanakan kepada mereka ini tentang garis panduan yang patuh supaya kita memenuhi tempoh masa ataupun kaedahkan yang ditetapkan. Supaya saya kata tadi itulah supaya kita memenuhi standard. Jadi yang kita selain pada itu kita juga memberikan tentang garis panduan kaedah alternatif tentang on the job training ini. Maksudnya kadang-kadang kalau kita lihat di situ kita pada masa tempoh yang kita pandemik kita tidak boleh keluar, ada beberapa perkara yang mereka boleh laksanakan secara di rumah. Iaitu contohnya ialah kerja-kerja macam sebagai contohnya mereka kena buat tentang menyelesaikan sesuatu kepada pesayan. Jadi mereka itu boleh buat di rumah dan mereka kena tunjukkan baliklah, dinilaikan oleh pihak administrasi itu akan menilai balik tentang kaedah mereka itu. Dan seterusnya kita juga memberi garis panduan tentang pentaksiran. Pentaksiran sebab kita tahu bahawa mereka ini akan sentiasa dinilai. Sebab mereka ini mesti kompeten. Kalau dia tak kompeten, dia tidak boleh meneruskan sambung kepada modul yang selainnya. Jadi mereka ini kaedah itulah kita sesuaikan. Bagaimana untuk kita lihatkan kepada untuk kita menilaikan dari segi pentaksiran mereka itu dapat dilakukan. Seterusnya kita juga kaedah pentaksiran. Yang tadi itu kita juga lihat bagaimana pentaksiran ini juga boleh kita adakan secara dikenali sebagai pentaksiran berterusan khas, PB khas. Maksudnya ialah kalau kita tidak boleh mengadakan perpesaan secara khusus. Jadi kita akan taksirkan mereka ini berdasarkan kepada komponen-komponen yang mereka lakukan. Kita kalau contohnya katakan di rumah dia ada sepatutnya dia kena jahit kan. Jadi dia kena sediakan apa yang kain yang dia ada tu dia kena jahit dan kita akan nilai di situlah. Maksudnya berdasarkan tadi itulah berdasarkan kepada kemampuan guru dan kemampuan murid tapi khususnya apa yang murid ada di situ kita tu kita tidaklah membebankan mereka tapi mereka perlu tunjukkan kemahiran katakan menjahit katakan jahitan sulam. Mereka kena buatlah walaupun kena kain apa sekalipun tapi tapi kita menilai dari segi kaedah sulaman. Jadi dia kena tunjukkanlah kaedah sulaman. Itu di situ kita nilai. Jadi bukanlah kita kata dia tak buat apa-apa tetapi dia buat dengan apa saja yang ada dan kita tidak hadkan kepada kain-kain yang gunakan itu. Okey, dan seterusnya ialah bahan pembelajaran. Kita tahu bahawa bahan pembelajaran ini ialah untuk kita akan buat secara e-pembelajaran. Sebenarnya di college vocational ini dia adalah bukan satu perkara yang baru sebab di college vocational kita memang tidak ada buku teks kerana dia memang berdasarkan pada modul-modul itu dibangunkan oleh pensyarah-pensyarah kita dan juga murid-murid ini kita kita galakkan dia untuk mendapatkan sumber-sumber itu melalui internet sendiri. Mereka cari sendiri melalui open source. Sebab itulah untuk menggalakkan tentang pemahaman mereka sebab mereka mesti cari, gali dan dapatkan maklumat-maklumat itu untuk meningkatkan lagi daya kreativiti dan pemahaman mereka. Jadi apabila berlakunya pandemik ini sebenarnya PDPR ini sebenarnya telah berjaya meningkatkan kreativiti pelajar sebab dia nak dia lebih banyak masa untuk explore lagi perkara-perkara itu. Dan last sekali yang kita buat penjajaran ialah tentang takwim pengajian. Kita adjustkan balik. Jadi kalau kita lihat tempoh yang masa itu adalah seperti mana-mana ditetapkan tetapi dengan takwim program ini kita adjustkan balik mengikut kepada dalam mengaplikasikan pengiliran tadilah. Kalau lihat tadi yang pada masa kumpulan pertama masuk, kumpulan diploma yang masuk yang pertama ini pada 3 dan 4 bulan Oktober ini mereka akan mengikuti selama 4 minggu. Jadi kita adjustkan balik di situlah takwim pengajian. Kumpulan kedua dia akan masuk dengan 3 minggu. Baik. Dan seterusnya kumpulan itu akan juga masuk 3 minggu. Saya percaya dengan inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh KPM dan BPLTV ini, jurang ilmu, jurang kompetensi itu dapat ditanami dengan baik. Puan Zanarah, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan teruskan perbincangan dalam Buletin Didik edisi khas malam ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Buletin Didik edisi khas Puan Zanariah. Pastinya dalam situasi murid-murid akan menjalani satu fasa baharu belajar secara bersemuka, pasti ada pematuhan SOP yang sudah pun ditetapkan dalam keadaan pandemik yang dihadapi sekarang ini. Dari segi jaminan keselamatan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, bagaimana untuk murid-murid yang akan berdepan dengan pembelajaran secara bersemuka ini? Okay, Rina, itu soalan yang sangat baik.
sebenarnya seperti yang saya nyatakan tadi itu, iaitu KPM memang tidak kompromi dari segi keselamatan. Memang keselamatan murid ni, pesan pelajar ini kita beri keutamaan yang pertama sekali. Iaitu di sini ialah kita pertama kita akan memastikan semua SOP dipatuhi. Sebab sekarang ini pun KPM telah mengeluarkan garis panduan 3.0. Itu memang di situ kita akan mematuhi yang mana di situ ada penambah-penambahbaikan daripada SOP yang lama. Antaranya sebagai contoh, murid sentiasa memakai pelitup muka dan juga diadakan juga akan diuji, maknanya akan diuji tentang kestab kesihatan mereka. Adakah pada untuk macam apabila macam sekolah kolej vokasional dan macam ni, mereka ni akan bila kita bawa balik, kita akan dudukkan mereka dalam gelombang selamat. Mereka memang duduk sepenuhnya di asrama. Jadi apabila duduk di asrama sepenuhnya, maka kita mematuhi SOP sekolah asrama penuh. Jadi di situ maknanya semua guru adalah perlu divaksin. Dan begitu juga ekosistemnya, keseluruhan ekosistemnya perlu divaksin. Pada masa ini seramai lebih kurang dalam 97% guru-guru KV dan SMT telah pun lengkap mendapat dua dos vaksin. Dan begitu juga dengan murid-muridnya, kita akan pastikan lebih kurang untuk mencapai 100% untuk divaksin. Dan untuk itu yang keduanya ialah apabila kita meletakkan bahawa kita juga mengadakan menyediakan rakan kerjasama strategik, iaitu PPRTB akan membantu memantau, sentiasa memantau, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Iaitu sebelum kita akan lihat persediaan, bagaimanakah pihak kolej, pihak sekolah membuat persediaan. Dan bagi sekolah harian, kita bekerjasama juga dengan JPN dan PBD, kita akan memantau. Dan juga kita juga akan memantau pada hari kejadian dan juga pada hari selepas itu. Dan kita juga telah mengadakan satu cabaran, itu yang kita panggil sebagai 14 hari cabaran tidak ada jangkitan. Di situ sebab apa kita nak hidupkan bahawa kita untuk melahirkan kesedaran, bukan saja sebab adalah apabila semua pelajar sendiri sedar bahawa tentang pentingnya keselamatan ini, maka mereka juga akan meneruskan menjagalah supaya tidak berlaku penurunan itu. Dan seterusnya kita akan melihat kepada SOP-SOP lain supaya sentiasa dipatuhi. Banyak usaha yang pastinya akan dilakukan oleh BPLTV juga kan. Tapi sebelum berakhir, saya nak tahu sesuatu daripada Puan Zanariah. Bayangkan kalau ada dalam kalangan murid-murid atau ibu bapa yang belum bersedia untuk menghadapi pembelajaran secara bersemuka, secara ringkas mungkin. Untuk itu sebenarnya tidak ada paksaan. Memang untuk kali ini kita memberi kelonggaran bagi ibu bapa yang rasa tidak bersedia untuk menghantar anak kembali ke kolej atau ke sekolah, mereka boleh kekal berada di rumah untuk melaksanakan PDPR seperti mana yang dilakukan sebelum ini, itu PDPR. Jadi pihak KPM kita akan teruskan, maknanya bagi mereka benar bersedia, kita memang terima dengan hati terbuka dan kita bagaimana kita akan jaga dengan sebaiknya. Dan untuk ibu bapa itu bolehlah untuk mereka kekal berada di rumah. Tidak ada paksaan. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada masalah jika mereka masih lagi ingin meneruskan pembelajaran secara PDPR. Boleh ya Puan ya? Boleh. Dan ini juga kita nak bawakan perhatian kepada ibu bapa di luar sana. Terus memberi keyakinan anda kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana berdasarkan kepada apa inisiatif dan juga usaha yang dilaksanakan, pastinya jaminan keselamatan untuk murid-murid ataupun anak-anak ibu bapa semua dapat dilakukan sebaik mungkin. Baik, Puan Zanariah, saya kira ini perkongsian yang memang cukup bermakna, memberi pencerahan kepada semua termasuk ibu bapa, guru-guru dan juga murid-murid yang bersedia untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka beberapa hari saja lagi. Pastinya ini berita gembira untuk semua. Selamat belajar secara bersemuka dan pastikan anda terus kekal mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Zanariah Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational BPLTV. Terima kasih banyak-banyak Puan sudi berkongsi maklumat yang penting saya kira untuk kita pada malam ini. Itu saja di Buletin Didik edisi khas. Saya Hazrina Kasih mengundurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi.